Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi nih di channel Herif Journey. Jadi di kesempatan video kali ini gue akan jalan-jalan nih ke Dufan bersama dengan teman gue. Jadi nanti gue akan sedikit informasi nih untuk tiket masuk di Dufan. Nah ini di Dufan ini diterapkan tiket online ya, jadi kita disuruh reservasi online. Terus di sini juga harus menjalankan protokol kesehatan ya tentunya, dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi untuk tiket masuk ke Dufan ini terbagi dalam dua kategori, yaitu kategori tiket masuk reguler dan annual pass. Jadi nanti gue bakal update untuk harga per tanggal 1 Februari 2022. Kenapa? Itu yang paling pojok tau lho. Yang paling pinggir. Pusing gak ya? Ngeri pusing deh. Oh, 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 oh
tangan kempot loh. Masih kalah. Kita mau dikejar lagi. Thank you.
Lagi mabok. Naik gondola yuk. Ntar abis ini ngantri lagi. Yang berapa kita balik? Sudah jam 3 sekarang. Sampai tutup aja. Ini kok pendek ya antriannya ya? Langsung ngedrop, langsung takut.
sini. Ini mabok kali. Mabok langsung naik kereta misteri langsung mabok. Oke guys, jadi sekian dulu nih untuk liburan singkat gue yang seru. Jadi ini liburan ke Dufan gak berasa banget waktu tiba-tiba udah mau pulang. Ada. Nah, mulai untuk teman-teman nih yang mau liburan ke Dufan sudah aman ya. Jadi protokol kesehatannya tetap selalu dijaga. So, untuk teman-teman yang belum subscribe channel Herif Journey, teman-teman bisa subscribe di sini. Jadi sampai ketemu di vlog-vlog gue selanjutnya. So, untuk teman-teman yang merasa senang dengan video gue ini, kalian bisa share, bisa like, ataupun bisa komen di video gue ini. Jadi sampai ketemu di video vlog gue selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.